Masih di Borgol bersama saya Bang Jack. Nah, kita tengok nih. Pantauan selanjutnya nih ada lagi-lagi nih Bapak Kamarudin pengacara Brigadir J kemarin muncul lagi nih. Tapi ini dengan kasus yang berbeda nih, Lur. Kuasa hukum Maskur Anang Kamarudin Simanjuntak meminta Polda Jambi menindaklanjuti laporan kliennya terkait pencemaran nama baik dan keterangan palsu terkait sengketa lahan dengan PT WKS beberapa tahun yang lalu nih. Nah, kita tengok pantauannya. Di pantauan Bang Jack. Maskur Anang melalui pengacaranya Kamarudin Simanjuntak mempertanyakan kembali dugaan laporan pencemaran nama baik yang pernah dilaporkannya ke Mapolda Jambi untuk menggugat PT WKS. Perkara sengketa lahan ini terjadi di kawasan Moro Jambi, di mana pada tahun 2003 Maskur Anang pernah dilaporkan dan ditahan atas kasus penyerobotan lahan seluas 2.000 hektar. Namun secara gugatan perdata hingga ke tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung, Maskur Anang dinyatakan bebas murni dan tidak terbukti melakukan penyerobotan lahan. Setelah dinyatakan bebas murni, kliennya kemudian melaporkan balik ke Mapolda Jambi pada tahun 2019 lalu dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Kamarudin menegaskan jika Polda Jambi tidak menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya akan menarik penanganan laporan ke Mabes Polri. Pagi ini, beliau ini kan dulu dilapor di Polda, dibikin tuduhan fitnah sehingga dia ditangkap dan ditahan dulu. Tetapi di pengadilan dia bebas murni. Namun ajaibnya setelah dia bebas murni, dia lapor balik sampai sekarang penyidik tidak menangkap tukang fitnahnya atau yang memberi keterangan palsu luar sumpah atau yang membuat laporan atau persangkaan atau dugaan pengaduan palsu itu kan itu. Nah, itulah kedatangan kami ke sini. Saya sudah bicara dengan Kapolda, dengan seluruh pejabat utama Polda Jambi supaya pelapor ini ditangkap dan ditahan, karena negara kita negara hukum, itu dasarnya dulu konstitusi ya. Yang kedua, pasal 27 mengatakan setiap orang sama di hadapan hukum. Jadi yang memfitnah beliau ini dari PT WKS yang diduga atas perintah dirutnya PT WKS harus ditangkap, dan saya minta dirut PT WKS harus ditangkap dan ditahan karena memfitnah Bapak ini, sehingga Bapak ini ditahan 6 bulan ya? 6 bulan. Nah, sekarang Bapak ini bebas murni di pengadilan, artinya tuduhan mereka tidak terbukti, ya dia harus ditahan dong. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan.